Ya, kita ada di Cisarua, kita akan bahas villa yang ini. Halaman yang luas. Jangan kemana-mana. Subscribe dan like. Halo, kita balik lagi ke review villa. Hari ini kita akan review apa? Yuk, sama-sama. Kita akan review villa Lembah Nyiur. Villa ini dekat dari jalan raya. View alam dan suasana dingin adalah kelebihan dari di Lembah Nyiur sendiri. Villa ini terdapat 2 kamar, 2 lantai, dan 2 kamar mandi di dalamnya, serta ruang tamu yang besar sekali. Lumayan loh. Kita lihat di sini ruang tamunya dengan yang nyaman sekali tentunya, dengan perabotan yang lengkap. Ini dia kamar ke-1 yang ada di bawah. Kita beralih ke kamar atas, tapi jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe loh. Kita lihat ada kasur berukuran queen di atas, dan juga ada TV dan bed hub. Kelebihan villa ini sendiri adalah mempunyai amazing view dan halaman yang luas. Nanti kita bahas halaman. Kita lihat juga halaman belakangnya yang luas dan view yang amazing. Ingat, amazing. Perataan dapur yang lengkap, halaman luas dan parkir yang aman dan nyaman pula membuat Anda dimanjakan di halaman ini, serta halaman yang hijau. Kita beralih melihat halaman yang luas yang tadi saya kasih tahu. Kita akan melihat keadaan halamannya sendiri. Yuk, kita lihat di sini halamannya. Halaman yang cukup luas, bebas untuk menggunakannya dan juga serta stress relief yang tepat untuk Anda lepas penat di perkotaan. Dan lapang ini bebas dipakai. Ya, bebas dipakai. Oke, kita udah lihat villa yang di sini terdapat 2 kamar. Ini di Lembah Nyiur part 3. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe gratis. Yuk. Mengingatkan kembali kepada kawan-kawan semua, jika menemukan villa yang di bawah atau mencurigakan, jangan dulu transfer. Lihat dia punya website atau tidak. Seperti kami ada di mangvilla.com. Juga kalau IG kami di @villapuncaksewa. Oke. Sekali lagi, mangvilla.com dan @villapuncaksewa di Instagram kami. Ya. Oke, ini villa gede banget. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan triks.